Iya, belum bisa masang vlog. Ya, oke. Kali ini aku berada di ini ya, SPBU sedang untuk nyamil ke grup. Ini aku habis ngisi bensin. Aku mau heading ke Grabak. Jadi, anu itu loh. Tadi pagi ki ini loh. Nah, ini toh. Nah, dari sini loh, kecil itu nganu, keluar bensin. Tapi kita udah aman ya. Ini kejadiannya udah berapa ya? Dua kali. Udah dua kali kan. Waktu itu hari apa ya? Bukan sekitar satu minggu. Kan malam ini normal toh. Nah itu pas pagi tak panas lagi. Di situ keluar bensin. Di situ tanda ini bio stasionernya kayak gede loh. Cek, meh, eling, eling. Apel loh. Gitu terus kan data bawa ke bengkel loh, tapi karbonnya dan normalnya tadi pagi aku yo kaget kok meneh ngono loh. Muka aman ya. Oke. Saya ora krungu anjrit. Ini aku mau ke Grabak, Bro. Ada satu keperluan loh, biasa jemput ponakan. Terus ini ntar di sana lagi. Dan kenapa itu ada jalan yang lurus, los. Kita isi juga sepi ya. Aku mau coba tes speed satria view ini pakai piston baru. Kan ini pernah habis ganti piston ya. Ini pakai piston baru. Kurang lebih ya, mungkin satu bulanan ya. Speknya jadi start reporting harian. Nah, aku mau tahu dapat berapa gitu loh. Wong biasanya ini itu dari jalan mana Polaris sampai Kupang kan itu pagi kadang sepi toh bro, pernah lah juga bisa dapat 110 tapi ya sih kan bro itu pas jalan ini sepi ya. Terus nih rame ini ya paling mentok 80 lah, 90, 100 waktu itu ya sekali itu dapat 110. Makanya aku mau coba tak tes toh speednya mumpung aku mau ke Grabak. Di sana ada jalan yang sepi lurus, insyaallah aman ya. Karena di sini nggak nu bro, gimana? Kan cari jalan yang sepi lurus kita main tes speed ki angel bro. Daerah sini susah carinya. Dan itu pun menurut aku sih agak aman ini ya, arah Grabak ini ya. Tapi ntar pas sini semoga sepi ya. Sepi toh aman, tak coba tak speed gaining di situ. Jalan ini posisi ini nanjak sih sebenarnya. Nih gue ngetes top speed nih nanjak sih kurang recommended ya bro, karena jo speednya otomatis berkurang ya. Pemain sing berpengaruh nih tes speed ki jalan nanjak sama boncengan. Wow, agak tahuan. Buat teman-teman yang tanya, bang itu jalannya di mana? Ini udah bro, habis di Kerincing, kanan arah Grabak ya. Itu kan dan alternatif tapi sepi toh. Kita isi, ya bangunan nggak banyak banget. Jadi situ biasanya sepi, jalannya halus, lempeng nih ya. Ya, sini ya bro, ini kan Kerincing toh, ambil kanan. Nah, dan ini jalan jauh mulai kelihatan ya bro, lurus banget. Oke, ini ya jalan. Oke, selamat berakhir. Jam pulang kerja itu bro, terus jam pulang sekolah juga ya, ini kan rame tau pulang sekolah ya. Banyak sih bro, kan dari sini sampai Grabak banyak ya, jalan sing lurus lempeng ya. Setelah ntar nih pak sepi lurus gitu kita coba aja.
yang kita ngarah dalane angel karena rame. Coba ya. Bus, bus. Jambing. Aduh, honor lagi sih, honor. Nah, sopan. Yang ini bro, jalan ini rame ya. Dan pas sepi ini ki, nggak barengi motor apa mobil itu aja. Kesannya rame. Bro, kita di sini ya. Ini jalan ini kita sepi. Nah, kita coba di sini ya. Seberapa ya? Gimana ya, pemen ini ya gak tahu ya, waktu itu aku bisa dapet 110, menteng banget pasalnya itu, menteng banget ya. Padahal waktu itu ya tak isi pertalet, padahal ya tak isi pertalet, tapi rasanya kok beda ya, karo waktu itu sebelum Brebet, karena ini sekarang ini bisa dibilang Brebet di RPM bawah ya bro. Man, ya waktu itu kan bener tau setelahnya. Nah, goro-goro itu loh bensinnya dreces toh, tak bawa ke bengkel toh, malah seringannya diwai. Begini itu ya bro, tadi jaraknya kurang ya, ini ya buat test top speed, jaraknya kurang. Karena di sini ki emang sulit banget ya dapat apa? Dapat jalan ini sulit loh, jalan ini cari yang panjang loh, jadi sulit. Adapun jaraknya dekat-dekat. Dan tadi keren loh bro, dapat 100 ki gigi 4 atau gigi 5 ya, kita gigi 5 ya. Ini nggak hoak ya bro, karena tadi ini tope apa, tope belum nyala. Ini artinya nih tope belum nyala, di sini masih gigi di bawah 6 bro. Nek gigi 6 kan itu tandanya tope nyala kan. Nah ini tadi tope belum nyala, ada dapat 100, nek ramah 100 lebih ya. Aku enggak fokus ke sepeda, fokus ke jalan. Kita ya 100 bujuk-bujuk sini banget, itu di gigi 5. Yo keren lah ya. Dan ini pun nek misalnya dalane panjang, los ada trek ya, mungkin giginan bisa dapat 1-3 bulan dapat. Heh, dresesnya bosku, solusinya masih ngerti kok. Ini bro, ini di sini terpantau nggak nih ya? Dreses lagi bensinnya, aduh. Berarti tak isi 20.000 tuh. Wah, dan udah jadi ngeri kok, kalimah aja tak jelas. Gak tahu penyebabnya apa ya. Aduh, rambut aku kegua nganggur aja, jangkrik kok. Bahaya sih, bahaya ini, bahaya. Jalan, 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 jalan. Oke, mungkin sampai sini aja sekali. Semoga berhasil. Sampai boom.